Berbaki seminggu lagi cuti sekolah sebelum memasuki penggal 2022. Ramai ibu bapa mengambil peluang membeli keperluan sekolah anak-anak, namun tidak terkecuali potong rambut yang turut menjadi salah satu persediaan awal kembali ke sekolah. Lebih menarik, ada pihak mengadakan program gunting rambut secara percuma dan mendapat sambutan menggalakkan. Di Rawang, Selangor, kira-kira 50 kanak-kanak di Bandar Tasik Puteri mengambil peluang memotong rambut secara percuma sempena karnival kembali ke sekolah anjuran surau As-Siddiqin di bandar itu. Pengerusi surau Idilmat berkata usaha berkenaan diambil ekoran rata-rata penduduk di situ adalah dari golongan berpendapatan rendah B40 yang terkesan akibat pandemik COVID-19. Pagi ini kita dapat mengadakan program jom ke sekolah ataupun karnival kembali ke sekolah, yang mana pada hari ini kita dapat menghimpunkan asnaf-asnaf yang berada di khariah kita untuk kita bagi bantuan sumbangan beg sekolah dan juga kupon untuk pembelian pakaian sekolah. Dan hari ini juga kita dapat mengadakan perkhidmatan gunting rambut percuma untuk anak-anak yang ke sekolah, untuk lelaki dan juga perempuan. Kanak-kanak seawal usia 4 tahun hingga belasan tahun dilihat berbaris di perkarangan surau seawal jam 9 pagi. Program sehingga jam 12 tengah hari itu turut dimeriahkan lagi dengan pemberian aiskrim percuma dan juga sumbangan baucer pembelian pakaian dan beg sekolah kepada anak asnaf dan yatim. Alhamdulillah, event yang diadakan oleh pihak surau As-Siddiqin ini adalah merupakan satu event yang boleh membantu komuniti lah. Jadi saya sebagai ketua blok OA berbesar hati kerana anak karya saya dapat dibantu dan juga yang menyediakan kemudahan-kemudahan untuk kembali ke sekolah seperti gunting rambut. Selain program gunting rambut percuma, kaunter pelupusan Al-Quran dan Lembaga Zakat Selangor serta khairat kematian dan pembangunan surau juga dibuka kepada orang awam. Kesemua program ini dipantau rapi mengikut SOP yang ditetapkan MKN bagi memastikan tidak berlakunya penularan wabak COVID-19.